Sebuah apartemen di kawasan Dramaga, Kota Bogor menjadi tempat produksi tembakau sintetis. Saat digerebek, polisi mendapati 12 kg tembakau sintetis siap edar. Dan informasi ini selengkapnya akan hadir di Jurnal Lintas Ainews Siang bersama rekan saya Aldi Hawari. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni apartemen tak berkutik saat digerebek polisi. Selain tembakau sintetis, polisi menemukan barang bukti lain, diantaranya bahan baku dan sejumlah alat untuk memproduksi tembakau sintetis. Tempat produksi narkoba ini sudah beroperasi selama 2 bulan. Setelah menangkap 2 tersangka, polisi masih memburu bandar pemasok bahan baku narkoba.